Satgas Citarum Harum Sektor 22 terus berupaya mempercepat revitalisasi Sungai Citarum. Salah satunya membuat dua titik septic tank komunal dan tempat pembuangan sampah komunal atau TPS3R, serta membongkar bangunan liar yang ada di bantaran sungai di Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Satgas Citarum Sektor 22 bahu-membahu bersama unsur pemerintahan dan warga Maleer Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung fokus pada pembangunan dua titik septic tank komunal dan pembangunan tempat pembuangan sampah komunal atau TPS3R. Selain itu, pembongkaran bangunan liar di bantaran daerah aliran sungai menjadi fokus utama. Hal tersebut untuk mempercepat revitalisasi Sungai Citarum. Menurut Komandan Subsektor 5 Sektor 22, Peltu Seno, di Kota Bandung sudah sulit untuk adanya lahan. Namun di wilayah ini dapat dimaksimalkan untuk pembuatan TPS3R yang membutuhkan luas tanah sekitar 200 meter persegi. Sementara septic tank komunal membutuhkan lahan sekitar 30 meter persegi. Dari pihak Satgas didukung dengan pemerintah untuk pembangunan IPAL komunal dan TPS3R. Jadi kita mencari lahan untuk pembangunan tersebut. Memang kendalanya di Kota Bandung ini dengan lahan. Karena terlalu padat penduduknya, jadi untuk pembuangan sampah dan untuk mengurangi UDF di Kota Bandung ini memang sulit karena kendalanya lahan. Diharapkan dengan adanya budaya gotong royong dapat memaksimalkan aliran sungai yang bermuara ke Sungai Citarum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.